gimana kita kalau yuk temuan nih pak nanti dulu cekin antrian. Halo, baru selesai sholat subuh, sebentar lagi kita mau sarapan dulu ya. Sarapan baru cari sarapan yang ringan-ringan saja. Karena kita jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6 kita sudah take off ke tempat yang akan kita tuju. Ya. Ini baru selesai salat subuh di musholanya. Terus kita mau cari sarapan sebentar. Nyarinya yang ringan aja ya pak ya. Saya mencari onigiri cukup sebetulnya. Lancang ya. Target kita ke lokasi sampai jam 8 ya pak ya. Oh iya, kita cari sarapan dulu ya. Sudah menggunakan plastik ya pak? Iya boleh. Terima kasih. Dengan nomor penerbangan J2 Sapu No 21 Kuala Namu. Pakai yang berat-berat biasanya suka mules. Jadi ya yang ringan-ringan dulu ya. Perjalanan 1 jam 45 menit ya, kurang lebih ya. Jadi kita dari Soekarno Hatta jam 6 pagi. Kayaknya ada pejabat. Pejabat kita kayaknya. Ada penyambutan khusus. Hai, pagi ini baru selesai persiapan di penginapan pesantren Badi Lehsan. Kita langsung menuju workshop laundry. Workshop laundry-nya akan kita lakukan makeover dengan sistem dan skema yang terbaru dengan program PHB. Oke, terima kasih. Ini kita di penginapan pesantren Lam. Ini sebetulnya di belakang ya, di belakang pesantren. Karena pintu gerbangnya sebetulnya di depan. Jadi pesantren ini cukup luas dan kapasitas 1.500 santrian lah. Ini laundrynya akan kita makeover. Dulu sebetulnya ini laundry yang sudah kita setup di 2-3 tahun lalu. Makanya kita mau makeover rencananya untuk bisa lebih bagus dan eye catching lagi. Ya. Ini laundrynya Miha Laundry. Ini ada pick up. Assalamualaikum Bu. Izin ya. Izin. Ini ada mesin tumbler yang belum difungsikan. Counter table-nya, rak-raknya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum gitu. Lagi setrika, lagi pressing. Ini proses pressingnya masih menggunakan boiler manual, ya, boiler kettle. Sudah otomatis tapi masih menggunakan pengisian manual. Pressernya ada 6. Ini mesin washernya ada 4 LG 14 kg. LG 14 kilo. Terus kemudian ini mesin dryernya dia pakai Mytek 12 kilo. Nah, nanti rencananya kita akan pindah panel dan naik stack ya, supaya lebih simpel dan ringkas. Ini kondisi laundrynya. Ini kapasitas hariannya sebetulnya di 300 sampai 500 kg per hari. Nah, kita mau naikkan spek kapasitasnya supaya lebih maksimal lagi, dan kita upgrade dengan melakukan makeover di ruangan 8x10 meter ini. Ya, saksikan terus seperti apa perubahan dari Miha Laundry sebelumnya ke Miha Laundry yang akan kita create nanti. Makasih, thank you. Ini mengurusan ya. Ada sekitar 1.500 santri yang nanti ini gedung sekolahnya. Ada SMP, SMA, SMK. Mau ke kantor yayasannya dulu ya. Sekalian pamit untuk mempersiapkan persiapan. Kita akan balik lagi ke sana di dalam beberapa 2-3 pekan ke depan mungkin Pak ya? Iya, 2-3 pekan ke depan kita ke sana lagi untuk setup-setup instalasi dan training. Memastikan untuk awal Juli sudah bisa terpasang dan bisa beroperasi, dan harapannya progresnya juga akan baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti trip kami dari mulai keberangkatan sampai kembali lagi. See you. Assalamualaikum. Terima kasih.